Oke guys, kali ini kita akan bahas setup desknya mulai dari satu per satu ya. Dari yang mulai dasar dulu, paling dasar dari setup desk yang paling mendukung ya, itu adalah meja. Kalian butuh sebuah meja untuk menciptakan setup desk. Di sini saya merekomendasikan satu desk yang cukup luas dan juga cukup lah kalau misal kalian gunain buat PC maupun laptop kalian. Dan ini sudah cukup banget ya, udah lumayan lega juga. Untuk kualitasnya juga halus dan posisinya juga cukup kuat. Di bagian bawahnya ini juga ditopang dengan siku yang seperti ini, jadi aman kalau misal menerima beban yang lumayan berat. Kalian bisa lihat seperti ini. Dan untuk bentuknya sendiri menurut saya lumayan keren ya, meskipun tidak ada lacinya, namun ini adalah desk yang minimalis, jadi saya tidak merekomendasikan setup desk yang punya laci ya, karena saya sendiri sudah tahu kalau misal kalian beli yang ada lacinya itu pasti harganya lebih mahal, dan saya yakin itu juga pasti menghabiskan banyak ruang ya. Oke, jadi untuk harganya sendiri sekitar 50.000 sampai 70.000 saja. Untuk linknya sendiri sudah saya taruh di kolom deskripsi video ini. Silahkan kalian cek di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Hijau dan bersih. Itu adalah sebuah simbol di mana kita sering menjumpainya di kota-kota ya. Meskipun di kota-kota itu banyak polusi, tapi mereka sering menempatkan simbol-simbol kata seperti itu di pusat kota. Oke guys, jadi ini adalah sebuah miniatur bonsai yang lumayan murah menurut saya, karena harganya cuma sekitar 16.000 sampai 17.000 saja per pot. Dan untuk kelengkapannya sudah mendapatkan sebuah pot, lalu ada styrofoam seperti ini ya. Cara penggunaannya kita taruh saja seperti ini, biasa ya. Kita pasin ke bagian tengah supaya pohonnya tidak jatuh, karena jujur bagian atasnya ini lumayan berat, jadi kalau kalian nggak pakai lem ataupun kalian nggak tekan-tekan ke bawah itu pasti jatuh. Untuk linknya sendiri juga sudah saya taruh di kolom deskripsi video ini. Silahkan kalian klik untuk membeli atau mengecek harga sekarang. Oke guys, kita lanjutkan di bagian yang paling menonjol di sisi kanan. Ya, ini adalah mousepad dari Vantage, mousepad gaming yang harganya juga low budget banget. Untuk harganya sendiri yaitu sekitar 12.000 sampai 16.000 rupiah. Kalian bisa dapatkan di berbagai all shop ya, tentunya di toko oranye, di toko hijau, di toko pink juga ada. Pokoknya kalian bisa cek aja kalau misal di deskripsi video ini itu harganya menurut kalian masih mahal, kalian juga bisa cari di toko lain untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Oke, sekalian juga saya mau liatin bagian bawahnya ya, kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ini kita melihat ada background seperti ini ya, background bata putih seperti ini, meskipun gak sampai ujung sana, tapi background ini saya taruh sampai bawah ya, sampai bawah ini ya. Dan untuk backgroundnya ini per lembarnya dengan ukuran 77 cm dikali 70 cm, saya beli dengan harga sekitar 7.000 sampai 8.000. Kalian bisa cek linknya ada di kolom deskripsi video ini. Fieldnya itu
berasa 3D banget ya, agak seperti busa, tapi ini lumayan tebel guys, kira-kira 3 mm-an kalau misal kita kira-kira ya, tapi untuk deskripsinya sendiri sih 3 mm, tapi saya nggak tahu ini emang 3 mm atau bukan, tapi yang pasti ini udah cukup tebel. Kalian bisa lihat saya ninju-ninju tembok ini dan tangan saya nggak sakit ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang menurut saya paling eksotik ini. Oke, jadi kalian yang rajin nonton video saya pasti tahu lah ya, ini lampu yang seperti apa. Lampu yang sudah pernah saya review, ini adalah lampu RGB lamp yang harganya itu murah banget, sekitar 27.000 sampai 30.000-an saja. Untuk linknya sendiri sudah saya taruh di kolom deskripsi video ini. Kalian tinggal pencet aja untuk mengecek harganya ataupun untuk membelinya. Dan untuk warna-warnanya sendiri ini cukup banyak ya guys ya. Dan remote-nya udah hilang, jadi saya pakai HP aja. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling menarik di sini, yaitu laptopnya sendiri. Laptop yang sudah punya backlit keyboard ini adalah laptop murah, low budget, yang tentunya cocok untuk semua kalangan. Untuk harganya sendiri sekitar 4 juta sampai 5 jutaan. Dan kemungkinan untuk tahun ini laptop ini harganya naik ya guys, karena kemarin sempat goib dan laptop ini pun akhirnya dimanfaatkan harganya oleh tengkulak dan juga para penjual yang calo ya istilahnya. Susah dicari juga karena dengan harga 4 jutaan kalian bisa mendapatkan spesifikasi yang menurut saya lumayan oke, dan juga tentunya SSD yang super kenceng dari laptop ini. Meskipun cuma pakai SSD SATA, tapi menurut saya udah lumayan menarik ya. Dan laptop ini juga upgradable, kalian bisa upgrade RAM-nya dari 4 sampai 12 GB. Selanjutnya, kita bahas bagian mouse-nya. Bagian ini juga sudah pernah saya review dulu ya di video saya. Untuk video reviewnya sudah saya taruh link-nya di sini. Kalian bisa cek link-nya. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Di bagian atas, di sini saya sudah menempelkan poster-poster ini. Dan tentunya poster ini juga poster yang murah ya guys. Kalian bisa beli harganya sekitar 1000 sampai 1500 per lembar. Untuk ukuran sendiri ini ukuran A5. A4 atau A5 ya? A5, oke, A5. Jadi A5 ini seukuran buku tulis ya. Dan untuk teksturnya sendiri menurut saya ini tekstur kertas karton. Yang saya tempelin ini pakai double tip yang warnanya bening itu ya, tapi yang agak tebel. Kalian bisa juga cek di toko online, pokoknya udah banyak banget. Kalian bisa cari dengan kata kunci double tip yang ketebalannya 3 mm. Oke, jadi sekian dulu review kita mengenai setup desk minimalis yang low budget ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dan juga dislike jika kalian tidak suka. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.